Dalam Al-Quran, Allah SWT kerap menyebut tentang benda-benda langit serupa bintang dan juga alam semesta. Salah satunya yaitu pada Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 75 yang berbunyi, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Usai menjelaskan tanda-tanda kepuasaannya, Allah beralih menguraikan kemuliaan Al-Quran. Kemudian aku bersumpah dengan salah satu tanda kekuasaanku, yaitu tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya, bila manusia mau memikirkan betapa teraturnya bintang-bintang yang beredar pada posisinya itu, mereka akan tahu bahwa sumpah ini benar-benar sumpah yang besar. Sebagian ahli tafsir menjelaskan ayat ini, bahwa Allah bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran guna menunjukkan betapa pentingnya hal tersebut. Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit paling dekat pada malam Lailatul Qadar atau malam yang sangat mulia. Kemudian diturunkan lagi secara berangsur-angsur menurut keperluannya dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW hingga selesai seluruhnya dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Masa turunnya bagian-bagian Al-Quran tersebut mengandung arti penting. Kebijaksanaan turunnya sebagian-sebagian yaitu tiap surat atau tiap ayat antara lain ialah agar tiap surah atau ayat itu dapat dimengerti secara luas dan lebih mendalam. Allah menegaskan bahwa sumpah dalam bagian-bagian Al-Quran tersebut sangat besar artinya, karena hal itu mengandung isyarat terhadap agungnya kekuasaan Allah dan kesempurnaan kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya dan tidak menyia-nyiakan hambanya. Para pakar astrofisika dan astronomi menjelaskan bahwa mata telanjang tidak akan mungkin mampu melihat isi jagat yang luas dan tidak terbatas. Sistem tata surya ini yang biasa kita kenal sebagai galaksi Bima Sakti yang memuat lebih dari 100 miliar bintang. Bima Sakti pun itu hanyalah satu dari 500 miliar lebih galaksi dalam jagat raya yang diketahui. Subhanallah, semua bintang-bintang itu beredar pada orbitnya, termasuk matahari kita. Berdasarkan pengamatan para pakar, matahari bergerak dalam kecepatan yang tinggi, kira-kira yaitu 720 km per jam, mengarah ke bintang Vega dalam satu orbit tertentu dalam sistem solar apex. Semua benda-benda langit ini bergerak menempati orbit-orbit yang telah dihisab dan telah diperhitungkan. Ketika bergerak, tidak ada satupun benda-benda langit ini yang memotong orbit atau bertabrakan dengan benda langit lainnya. Bagaimanapun, hal ini secara jelas diterangkan kepada manusia dalam Al-Quran yang diwahyukan ketika kala itu, karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalam dari Sang Penguasa yang maha menjaga dan memelihara kestabilan alam semesta ini. Seiring berkembangnya zaman, banyak penelitian astronomi yang menghasilkan kemajuan pesat dalam satu dekade terakhir. Sejak awal 2010 sampai dengan 2019, banyak penelitian astronomi yang menghasilkan kemajuan yang sangat luar biasa. Semakin banyak misteri alam semesta yang berhasil diungkap oleh para ilmuwan. Menarik ya. Berikut 3 penemuan astronomi paling besar dalam satu dekade terakhir. Al-Quran dan sains mengungkapkan banyak hal di alam semesta ini. Pada 3 Maret 2016, teleskop luar angkasa Hubble berhasil menangkap gambar galaksi terjauh yang pernah terlihat di alam semesta. Dengan menggunakan Hubble, tim astronom internasional berhasil menangkap GN-Z11 saat galaksi itu baru saja terbentuk. Selain itu, dengan kecanggihan teleskop modern, manusia bisa melihat alam semesta dan menemukan sebuah fenomena nebula. Nebula merupakan sekelompok bintang di langit yang terlihat seperti kabut atau gas yang mengeluarkan cahaya. Dalam buku sains dalam Al-Quran, karya Nadia Taraya, dijelaskan pada tanggal 31 Oktober 1990, salah satu badan antariksa terbesar di dunia memperlihatkan gambar yang dicitrakan oleh teleskop raksasa melalui laman resminya. Orang yang melihat gambar tersebut secara sekilas tidak akan ragu bahwa itu adalah gambar bunga mawar yang berwarna jingga dengan daun-daunnya yang berwarna merah keungu-unguan dan dikelilingi oleh daun-daun kecil berwarna hijau muda. Fenomena nebula ini juga telah lama ditemukan oleh para ilmuwan, tapi
Ternyata hal ini sudah lebih dahulu diungkapkan dalam kitab suci Al-Quran secara sangat jelas pada 1400 tahun yang lalu dalam surat Ar-Rahman ayat 37. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Surat ini menjelaskan bahwa apa yang diuraikan dalam Al-Quran terbukti secara detail. Ledakan yang terjadi memang sangat mirip dengan bunga mawar merah yang sedang berkembang. Selain itu, ayat ini dianggap sebagai salah satu ayat yang mengandung kemukjizatan terbesar terkait bidang astronomi. Sebab ayat ini benar-benar selaras dengan gambar yang terbentuk setelah terjadinya ledakan bintang-bintang. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran banyak berbicara tentang sains. Al-Quran banyak membahas tentang fakta-fakta ilmiah, yang salah satunya yaitu di bidang astronomi. 4 tahun yang lalu, para astronom menemukan 7 planet bebatuan yang mengelilingi bintang Trapezoan, yang berjarak 40 tahun cahaya dari bumi. Sistem planet ini ditemukan dengan mengamati kedipan cahaya bintang saat planet melintasinya. Pengamatan dilakukan dengan teleskop Spitzer milik NASA dan teleskop Trapeze di Observatorium La Silla, Chile. Hasil penelitian ini diterbitkan di jurnal Nature pada tanggal 22 Februari 2017. 7 eksoplanet ini berukuran seperti bumi dengan 3 diantaranya merupakan zona layak huni. Penemuan ini bisa menjadi bagian teka-teki dalam menemukan lingkungan layak huni yang telah disebutkan dalam Al-Quran yang terdapat di surat Al-Isra ayat 99. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Dari ayat tersebut, Allah secara halus telah mengajak manusia untuk memperhatikan, menelaah, mempelajari, dan memahami semua yang diciptakannya, terlebih-lebih langit. Alam semesta merupakan tempat yang sangat indah dan liar. Terdapat banyak hal di alam semesta yang masih di luar jangkauan pengetahuan manusia. Salah satu objek di alam semesta yang selalu menarik perhatian karena dianggap ekstrim, aneh, dan menakutkan adalah black hole atau lubang hitam. Lubang hitam merupakan ruang yang terbentuk ketika bintang-bintang besar hancur di akhir masa hidup mereka. Lubang hitam itu ditemukan di galaksi M87 yang terletak sekitar 55 juta tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Virgo. Black hole memiliki gravitasi yang sangat kuat, sehingga cahaya pun tidak bisa keluar dari tarikannya, karena tidak ada cahaya yang bisa keluar dari daya tarik gravitasinya, maka objek luar angkasa ini disebut sebagai lubang hitam. Pada 9 April 2019, untuk pertama kalinya lubang hitam berhasil difoto. Para ilmuwan dari seluruh dunia mengumumkan bahwa mereka berhasil menangkap gambar lubang hitam dengan Event Horizon Telescope. Sebelum berhasil difoto, lubang hitam hanya ada dalam teori. Walaupun lubang hitam memiliki daya tarik yang sangat kuat, tapi ukurannya cukup kecil dibandingkan skala kosmik. Selain itu, dalam sebuah buku bernama Sains dalam Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Nadia Tayyarah mengatakan bahwa sebelumnya lubang hitam sudah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah At-Takwir ayat 15-16. Fala أقسم بالخنس الجوار الكنس. Dalam ayat tersebut, Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya yakni bintang. Kemudian, dalam ayat di atas disebutkan pula bahwa bintang tersebut memiliki 3 karakter, yaitu pertama, khunnas, yaitu yang tersembunyi dan tidak terlihat. Yang kedua, Al-Jawa, yaitu yang bergerak dengan sangat cepat. Ketiga, Al-Kunnas, yaitu yang menyapu dan menelan setiap yang ditemuinya. Alhamdulillahirrabbilalamin,
telah dipaparkan beberapa inovasi terkait astronomi yang berdasarkan Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 75. Semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan semoga menjadi tambahan wawasan kepada kita selaku umat muslim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.